Okay guys, jadi kali ini gue pengen ke mall dulu ya guys. Nah, kita pakai Wuling Air EV ya. Ini biasanya kalau ke mall-mall gini kan, kalau kita mau masuk mall suka diperiksa-periksa kan, dibuka pintunya yang belakang, terus suka dicek ya. Kayak tapi mall-mall tertentu sih biasanya kalau yang kayak di Gading iya tuh kadang-kadang. Tapi kalau misalnya lu nggak bukain sih emang ya dia nggak maksa buka juga sih. Tapi kalau lu pakai Wuling Air EV, nah lu masuk ke mall orangnya udah malas duluan guys buka pintu, kayak emang nggak ada pintunya di belakang ya kan, ada cuma di depan doang, dia jadi nggak mungkin ngecek depan biasanya kan. Ya udah, jadi dia biasanya udah malas duluan lah gitu, ya udah jalan-jalan aja lah gitu. Nah biasanya kalau lu kayak ke mana ya, ya agak suka maksa ngebuka tuh, kayak misalnya kayak ke hotel-hotel yang mewah ya, hotel-hotel bintang 5 gitu kan. Nah itu juga suka agak maksa-maksa buka tuh, dicek gitu loh, sampai belakang juga pernah dicek. Nah kalau lu pakai Wuling Air EV gini ya jarang biasanya dicek guys, gitu guys. Nah ini lagi macet banget ya, nanti kita lihat ya, kita lihat ekspresi ininya orang satpamnya guys, security-nya, kita lihat kira-kira gimana mukanya ya. Tapi yang jelas kalau pakai Wuling Air EV ini di dalam kota emang the best banget sih, parah gila. Sampai masuk ke gang-gang kecil aja tuh enak banget nih mobil, nyaman banget guys, parah. Buat hari-hari nih mobil enak banget, puas banget kayaknya. Gila ya, ini di arah Kemoy emang selalu macet deh, padahal ini hari Minggu ya. Biasanya hari Minggu itu ya mendingan sih, nggak separah kayak hari biasa, malah lebih parah lagi. Tapi ya kalau di Mai emang nggak pernah sepi sih ya, selalu begini aja nih macet. Mau itu di Jakarta ya guys ya, mungkin orang takutnya nggak ada yang tahu Mall of Indonesia ya. Ini kita ambil kiri aja deh karena terlalu macet. Nah ini enak nih, makanya nih pakai Wuling Air EV nih, mau nyelip-nyelip juga kayaknya pede aja guys, kecil kan mobilnya soalnya kan, nyaman gitu loh. Nah biasanya kalau yang masuk ke kiri ini nih ya, ini nggak jarang ada pemeriksaan. Nah nanti yang di depan tuh suka ada tuh, nanti kita lihat ya. Oke nanti kita lanjut lagi deh, ini panjang banget nih soalnya macet ya guys. Biasa masuk sini depan ya, angke. Udah belum? Udah. Oke guys, tuh gue udah ambil karcisnya ya. Ini karcisnya gue udah ambil. Nah ini kita lihat ya guys ya, ada pemeriksaan apa enggak ini. Biasanya sih jarang ya. Ya pak. Tuh, gitu guys maksud gue guys. Jadi jarang banget kita tuh diperiksa guys kalau pakai mobil Wuling Air EV ini guys. Enak banget kan. Kalau lu kayak bawa ras kayak gue gitu, biasa bawa ras suka dibuka pintu belakangnya gitu loh. Gue ini benar-benar enak banget. Jadi kalau anak-anak lagi tidur di belakang guys, ya udah enak. Jarang banget diperiksa, langsung dibuka aja gitu. Asik banget kan? Gila. Kalau ke mall gitu enak banget. Lu mau ke hotel gitu ya, jarang banget terjadi namanya pemeriksaan gitu loh maksud gue guys. Oke deh, jadi sampai sini dulu guys ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa. Bye-bye.